Dua hasil booster ini beneran bikin hasil melimpah atau cuma... Welcome and welcome back to Eka Union Channel. Dan di video kali ini spesial banget, aku akan ngebahas pengalaman aku dulu ketika aku menyusui Almer, anak aku. Nah, sekarang aku mau infoin ke para mami ASI booster yang pernah aku pakai dan itu benar-benar efektif banget untuk aku, untuk tubuh aku dan juga untuk ASI aku. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, don't forget to like, comment and subscribe. Jadi dulu begitu aku baru mulai mengasihi, berbagai macam ASI booster itu aku coba. Mulai dari cookies, susu almond, minuman, kapsul, dan lain-lain semuanya aku coba. Bahkan sampai ke sayur-sayuran yang katanya membuat ASI menjadi lebih berkualitas, berkuantitas juga aku coba. Tapi ternyata bukan hanya itu juga, Mams. Kita juga butuh ASI booster. Nah, dua ASI booster ini yang sangat efektif di aku, menurut aku ini sangat-sangat efek untuk tubuhku dan juga untuk ASIku. Dan kedua ASI booster inilah yang sangat berperan aktif untuk aku saat mengasihi Almer. Dan sekarang aku mau ngebahas pengalaman aku dulu menggunakan ASI booster ini dari Blackmores dan juga dari Mam Uung. Oke, yang pertama kita bahas untuk Blackmores dulu ya. Jadi Blackmores ini adalah brand Aussie. Kayaknya juga udah banyak ya para mami yang tahu brand dari Blackmores ini, karena Blackmores ini adalah salah satu brand Aussie yang memang agak lumayan famous di Indonesia. Karena selain untuk produk ibu hamil dan ibu menyusui, ini juga Blackmores punya beberapa produk lainnya. Untuk komposisi dari Blackmores ini mengandung fish oil, omega 3, EPA, DHA, B1, B2, dan lain-lain. Pokoknya kandungannya ini bagus banget untuk ibu hamil dan menyusui ya, Mams. Next, untuk cara pakainya, Blackmores ini hanya dikonsumsi 2 kali dalam 1 hari ya. Jadi memang agak lebih hemat nih Blackmores. Next, untuk harga dari Blackmores ini kurang lebihnya Rp245.000 di official store dari Blackmores. Nah, Mami bisa langsung cek sendiri di e-commerce kesayangan Mami. Untuk klaimnya sendiri, Blackmores ini mengklaim mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan menyusui. Dan untuk hasilnya di aku, Blackmores ini sangat ngefek di aku ya. Tapi menurut aku, kalau misalkan dengan harga Rp285.000 itu menurut aku kurang affordable ya, Mam. Tapi untuk hasilnya sendiri, untuk tubuh aku, untuk ASIku, ini juga bagus banget karena ngefek banget di aku. Tapi ini lebih ngefek untuk tubuh aku pribadi. Kayak misalkan ini kan bagus banget untuk menyembuhkan luka bekas saat aku melahirkan. Ini jadi kayak membuat tubuh tuh jadi lebih fit. Karena biasanya untuk ibu yang baru saja melahirkan itu tubuhnya agak sedikit mudah capek. Secara kan apalagi punya baby terus begadang juga, tapi setelah aku minum Blackmores ini tuh jadi kayak membantu aku jadi lebih fit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk ASI juga ini bagus banget, jadi kualitas dan kuantitas ASI aku juga bagus. Cuma memang harganya sendiri tuh menurut aku agak kurang bagus gitu, jadi kayak kurang affordable dengan harga Rp285.000. ini isinya 60 kapsul. Dan akhirnya aku searching lagi kira-kira ada nggak sih produk yang memang bagus juga untuk aku, untuk tubuhku, untuk ASIku, kualitas dan kuantitas ASI tapi dengan harga yang menurut aku lebih affordable, kira-kira ada atau enggak. Dan akhirnya setelah searching-searching terus juga aku konsultasi, akhirnya aku nemuin juga salah satu produk lokal brand. Dan ini produknya, ini adalah Mam Uung. Ini lokal brand yang memang udah familiar banget. Pasti semua mami udah tahu banget dong, ini adalah produk Mam Uung, ASI booster ternama yang memang udah viral banget di mana-mana. Dengan brand ambasadornya Nagita Slavina dan juga Aurel Hermansyah. Gak heran kan kalau Ryanza dan juga Almina itu udah pasti gemes dan pinter banget ya, Mam. Kalau Mam Uung ini adalah salah satu ASI booster yang baru aku konsumsi, tapi efeknya udah ngaruh banget di aku. Untuk ASIku terlebih itu udah lumayan ngaruh. Jadi begitu aku stop Blackmores dan aku move ke Mam Uung, aman-aman aja. Jadi untuk tubuh aku juga aku tetap merasa fit, tapi untuk ASI aku ini sangat-sangat berpengaruh. Kualitas dan kuantitas ASI aku ini lebih berpengaruh pakai Mam Uung. Jadi menurut aku ini adalah salah satu pengganti Blackmores aku dengan harga yang lumayan kurang affordable untuk aku pribadi, tapi aku menemukan kualitas dan kuantitas ASI aku yang sangat baik, untuk tubuh aku juga baik, tapi dengan harga yang
sangat-sangat affordable. Komposisinya Mamuung terdiri dari 200 mg ekstrak daun kelor, 200 mg ekstrak ikan gabus. Jadi ini 100% produk alami dengan ekstrak ikan gabus yang juga dapat menyembuhkan luka saat melahirkan, dan 100 mg daun katuk. Nah, kebayangkan ini produk udah alami banget, 100% alami, terus juga ini bagus banget pastinya karena ada ikan gabus. Siapa di sini para mami yang setelah melahirkan disuruh makan ikan gabus ataupun pil yang mengandung ikan gabus? Aku dulu aku juga gitu, Mam, setelah melahirkan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kebetulan saat itu aku sesar. Untuk menyembuhkan luka sesar aku saat itu, aku harus mengkonsumsi ikan gabus dan juga pil-pil yang mengandung ikan gabus. Nah, salah satunya ini. Ini adalah ASI booster yang bukan hanya fokus untuk ASI. Selain itu, ini juga bisa untuk menyembuhkan luka pasca melahirkan. Untuk mamu ini konsumsinya 2 kapsul kali 2 kali sehari ya, Mams. Jadi total 1 hari itu 4 kapsul. Dan untuk harganya sendiri ini sangat-sangat affordable karena terdapat 2 opsi. Yang pertama, untuk mami yang baru mau mengkonsumsi atau baru mau mencoba mamu uung, ini bisa banget beli yang isi 30 kapsul dengan harga Rp70.000 aja. Tapi untuk mami yang pengen lebih hemat, beli yang isi 60 kapsul, ini dengan harga Rp120.000 aja. Jadi hemat 10.000 lumayan banget ya, Mam. Nah, ini udah tersebar di seluruh marketplace kesayangan mami, tinggal langsung dicek aja. Next, untuk klaimnya, Mamung ini membantu memelihara kesehatan dengan menambah zat gizi, dan juga ini adalah salah satu ASI booster terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Ini udah harganya sangat affordable, ramah di kantong. Untuk hasilnya, Mamung menurut aku ini dengan harga yang sangat terjangkau ya dibandingkan Black Moss, ini udah sangat-sangat worth it kok. Apalagi dengan 1 kali minum 2 kali 2 kali sehari aja, ini hasilnya udah sangat ngaruh di aku. Hasil dari ASI aku juga ini sangat-sangat berkualitas. Jadi bukan hanya kuantitas ASI aku aja yang bertambah, tapi kualitas dari ASI aku juga bertambah nih, Mams. Seperti yang kita ketahui, untuk hasil ASI itu terbagi kualitas dan kuantitas. Jadi untuk kuantitasnya itu jumlah ASI-nya dan juga kualitasnya. Kualitas ASI itu kan terlihat dari dua ya, for milk dan hand milk ASI. Jadi kedua kandungan ASI itu juga bagus dan sangat-sangat berpengaruh untuk baby, for milk dan hand milk. Nah, ini salah satunya. Karena mamu uung, jadi ASI aku ini sangat-sangat kental. Jadi kualitas ASI aku juga bertambah, bukan hanya kuantitas. Jadi begitu pertama kali aku cobain Mam Uung, ternyata ini efek di aku, berpengaruh baik untuk aku, untuk ASI aku. Jadi aku langsung move aja dari Black Moss ke Mam Uung dengan harga yang sangat-sangat worth it, sangat affordable. Oke, next, sekarang aku mau compare antara Mam Uung dan juga Black Moss. Ini keduanya udah aku cobain sendiri, jadi aku udah merasakan manfaat dari kedua produk ini. Oke, untuk dari segi ASI dan juga tubuh, menurut aku ini keduanya sama bagusnya. Untuk dari Mam Uung ini bagus juga untuk ASI, kualitas ASI, kuantitas ASI, dan juga untuk tubuh aku. Dan juga untuk Black Moss ini juga sama bagusnya. Jadi untuk kuantitas dan kualitas ASI juga ini bagus di aku, ini juga ngefek, dan ini juga bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh aku. Terus juga ini bikin tubuh aku jadi merasa lebih fit kembali. Next, untuk dari packagingnya, menurut aku Mam Uung ini lebih simple ya, karena dia karena ini sama-sama isi 60 mili, tapi Mam Uung ini lebih simple, lebih praktis tuh. Ini terbuat dari plastik, jadi lebih ringan, lebih gampang, lebih kecil gitu dibawa-bawa tuh. Ini lebih travel friendly. Ini isi 60 mili aja sih, ini gimana kalau isi 30 mili ya kan, Mams? Terus juga ini pastinya ke tempat gitu, jadi lebih gampang untuk kita bawa-bawa kemanapun, lebih travel friendly. Nah, untuk dari Black Moss ini isinya sama-sama 60 mili, tapi tempatnya tuh lebih besar. Terus ini terbuat dari kaca, jadi kurang efektif untuk kita bawa pergi, dan ini nggak travel friendly ya. Dan untuk dari segi kapsulnya juga, Mam Uung ini lebih kecil dibandingkan Black Moss, jadi lebih enak gitu begitu kita konsumsinya. Kalau Black Moss sendiri, untuk aku pribadi, ini lumayan effort untuk kita telan si kapsulnya ini ya.
Dan yang paling aku suka, Mamung ini menyediakan konsultasi gratis 24 jam. Jadi seperti yang tadi aku ceritain di awal, aku tuh begitu dari Blackmores sempat pengen pindah, aku harus searching-searching dulu kan. Searching dari segalanya, mulai dari reviewnya, mulai dari produknya, dan ternyata aku nemuin di situ ada live chatnya. Begitu aku live chat jam 2 malam, bayangin dong jam 2 malam mana ada CS yang mau melayani customer gitu kan. Tapi Mamuung melayani, bener-bener the best banget Mamuung nih. Karena saat itu kan jadi ceritanya aku tuh masih ibu baru ya, baru melahirkan. Jadi setiap 2 jam sekali itu kan harus nyusui anak ya kan. Jadi begitu aku selesai nyusuin Almer, lanjut aku pumping. Nah saat aku pumping ini, begitu aku searching-searching, terus ketemu live chatnya Mamuung, iseng-iseng lah aku coba chat dari CS-nya Mamuung nih. Gak apa-apa deh kalau misalkan di responnya besok. Ternyata gak pakai lama, gercep banget, langsung direspon sama adminnya Mam Uung. Jadi tuh 24 jam non-stop melayani konsultasi gratis. Wow, ternyata Mam Uung tuh sebagus itu dan se-prefer itu gitu, menyiapkan yang terbaik untuk para mami. Karena responsif itu, terus CS-nya juga enak ngejelasin semua-muanya. Akhirnya aku juga langsung check out di jam itu. Dan ternyata baru banget aku coba 2x2 kapsul sehari aja, ini udah lumayan ngaruh banget di aku. Jadi aku langsung move aja dari Blackmores ke Mamuung. Dan keduanya pun bisa dikonsumsi saat masih hamil ya. Untuk Mamuung bisa dikonsumsi untuk ibu hamil start 16 weeks ya mams. Dikonsumsinya 2x1 kapsul aja sehari. Di total 1 hari konsumsi Mamuung untuk ibu hamil hanya 2 kapsul ya. Tapi begitu sudah melahirkan menjadi ibu menyusui, konsumsinya 4 kapsul sehari ya mam. Karena aku terlalu cinta sama Mamuung, selama 2 tahun aku menyusui dan sekarang anak aku udah lulus ASI, akhirnya aku sampai stok Mamuung tau gak sih? Tuh, sampai masih ada yang tersegel nih karena aku gak mau ketinggalan gitu loh, jangan sampai aku telat sehari minum Mamuung ini karena begitu berpengaruh untuk aku. Karena aku pengen Almer itu ASI eksklusif 2 tahun. Alhamdulillah banget berkat Mamuung ini, aku berhasil memberikan Almer ASI eksklusif selama 2 tahun. Thank you Mamuung. Okay, the last but not least, pasti Mami bertanya-tanya kan, jadi bagus Blackmores atau Mamuung sih Mam? Don't worry Mam, ini keduanya sama bagusnya. Menurut aku pribadi, ini sama bagusnya karena aku udah pakai keduanya dan aku juga udah merasakan manfaat dari kedua produk ini, Blackmores dan juga Mamuung. Tapi tetap ya ada plus minusnya untuk dari produk ini, karena produk Blackmores ini kan produk Aussie, jadi agak kurang responsif ya untuk live chatnya, untuk CS-nya. Dan Mamuung ini adalah lokal brand yang menurut aku ini salah satu ASI booster ternama sih di saat ini ya. ASI-nya sendiri Blackmores ini juga sama-sama baik dengan Mamuung untuk di aku pribadi ya. Cuma menurut aku Blackmores ini kandungannya, manfaat-manfaatnya, segala macam komposisinya ini baik banget untuk tubuh aku. Jadi untuk stamina tubuh aku, terus juga ini menjaga tubuh aku dan juga membantu untuk memberikan stamina yang lebih saat aku baru saja melahirkan. Jadi ini bagus banget untuk tubuh kita, untuk ibu yang baru saja melahirkan biasanya agak lebih cepat capek atau kurang fit. Ini bagus banget untuk menjaga stamina tubuh. Dan untuk Mamuung sendiri ini selain bagus untuk tubuh, ini juga bagus banget untuk menyembuhkan luka bekas melahirkan. Terus juga ini kualitas dan kuantitas ASI, menurut aku Mamuung ini juara ya. Apalagi untuk dari segi harganya sendiri, ini aku lebih prefer ke Mamuung sih. Karena dengan sama-sama 60 kapsul, harga Blackmores itu 285 ribuan. Dan untuk Mamuung sendiri harganya cuma 120 ribu. Nah menurut Mami gimana? Harganya 2 kali lipat loh. Dan sejauh aku move dari Blackmores ke Mamuung, aku juga gak menemukan kejanggalan yang aneh kok. Misalkan kayak ASI aku menurun, itu enggak, justru ASI aku kualitas dan kuantitas ASI juga lebih baik pakai Mamuung ini. Terus juga, dan juga dengan harga yang affordable, terus kualitas dan kuantitas ASI juga bagus, terus stamina aku juga lebih terjaga. Tapi dengan harga yang affordable, menurut aku ya aku pilih yang harga affordable dong. Jadi untuk orang tua pasti pengen kasih yang terbaik kan untuk anaknya. Nah ini salah satunya produk Mamuung, ini ASI booster yang bisa banget meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Nah kalau kalian para busui sekarang lagi konsumsi produk apa nih, Mamuung atau Blackmores?
komen yuk. Oke, segitu aja review dari aku untuk Mam Uung dan juga Blackmore. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Mami dalam memilih ASI booster yang terbaik. Terbaik untuk Mami, untuk baby, dan juga untuk harga ya. Jangan lupa di like videonya, di komen, dan juga di subscribe ya, Mam. Semangat dan selamat mengasihi eksklusif 2 tahun, Mami. Bye!